kembali lagi di vlognya aku, dan kita lagi jalan di tengah-tengah hutan. Ini daerahnya apa ya? What this area name? This is just a forest. This is... Oh, di hutan. Yeah. Kalau kalian lihat tuh. You can see there's the cliffs all up there. Yeah. Wow. Yeah. Nah, kita mau sedikit jalan-jalan atau like a bush walking. Tapi ini not bush, forest yeah, walking. Oh, enggak. Walking. Oh, still bush walking. Kita we mau jalan-jalan. Bush. Oke. Okay. Kita mau jalan-jalan ke hutan ini. Wah. I don't know if we want to go in here or Gaff, that's the cliff. I think I'm scared of the snakes. There's a lookout over there where those people come from. Yes. Aku terlalu takut dengan ular karena itu rimbun sekali, udah benar-benar kayak hutan belantara. Not really a spot for snakes, but. Yeah, tapi still. Parno, guys. Tapi kita cari jalan lain yang lebih apa ya, banyak dilalui banyak orang. Itu guys, sekelilingnya benar-benar hutan. Do you want to writing your name in here? No. Gavan Love Desna. Yeah. Mbak lagi. Jadi kita mampir sebentar ke tengah-tengah hutan ini sebelum kita mau melanjutkan perjalanan ke Margaret River for Chocolate Factory. Tadi dari rumah atau villa yang kita tempatin tadi sekitar 1 jam perjalanan ke Chocolate Factory di Margaret River. Terus kita melewati hutan ini. Ya, sama dalam perjalanan menuju ke Margaret River. Bisa sih kita jalan-jalan ke sana tuh, tapi aku takut ular. Gimana apa-apa. Dan gonna sleep there tonight. Ini indah banget. Ya, yeah, tapi saya nggak berani. Oke. Okay. Kita sudahi perjalanan di hutan ini dan kita akan lanjut perjalanan ke Margaret River untuk ke Chocolate Factory. Yuk. Kita udah sampai di Margaret River Chocolate Factory. Lihat tuh. Mesra sekali ya kamu. Sudah sampai. Oh, banyak orang lagi foto di depan. Sign-nya dia. Oh, it's cute. My waffles? Dan itu yang ada tulisan di coklat window itu kita bisa lihat cara pembuatan coklatnya. Hari ini mereka buat milk cold, coffee beans, dan dark ginger. Thank you.
kita lagi ikut antri buat nyobain coklat gratis. Jadi dia bersihin dulu setiap satu orang, satu pengunjung biar bersih coklatnya. Oh, thank you. Milk coklatnya enak banget. Enak ya, Gav? Enak banget. Saus, terus jam yang bisa kamu pakai topping di coklat atau ice cream. Ini ada rasa passion fruit, bitter lime, and mango. Chili tomato sauce. Ini kayaknya milk chocolate, and then that one is dark chocolate. Yeah, we'll just get three, yeah? Yeah. But ada ice cream juga di sana. Di sini juga ada toppingnya. Macam-macam coklat. Kita beli ini tadi yang cashew coklat. Some now. Yeah. Ini, ini isinya kacang meze dilumurin sama coklatnya. Tadi harganya kalau nggak salah satu bulat ini sekitar 40.000. Enak. Okay guys, terima kasih untuk menemani aku hari ini di vlog yang kita edisi jalan-jalan ke Agasta, tapi kali ini edisi jalan-jalan ke Chocolate Factory dan sedikit jalan-jalan ke tengah hutan. Dan yeah, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Tetap subscribe, share, like, dan komen. Bye!